Kita buka untuk game Mobile Legends. Teman, dia sudah sama. Dan teman ini kerennya ya. Suaranya pun udah pindah ke TV ya. Halo guys. Di sini akan kita buatkan lagi tutorial bagaimana sih cara menghubungkan tampilan yang ada di handphone itu bisa langsung terbaca di TV kita. Teman, ini apa gunanya? Kita nanti bisa untuk live streaming ataupun menampilkan foto-foto dan video dari handphone kita ke TV biar nanti layarnya lebih besar dan lebih keren. Oke? Dan bagaimana caranya? Kita langsung ke caranya. Let's go. Yang pertama kali teman-teman, silakan dulu masuk ke Play Store. Di sini silakan download dulu aplikasi yang namanya Screen Mirroring. Teman, ini kita ya, ambil yang ini. Pencerminan layar yang warna merah ini, teman ya. Teman, ini karena sudah install, jadi kita langsung buka saja. Di sini karenanya ini harus teman-teman ya. Ini teman-teman, kita harus memiliki WiFi yang sama. Jadi teman-teman, itu silakan dulu hidupkan WiFi untuk handphonenya. Teman, ini ya, intinya itu dia harus memiliki WiFi yang sama antara yang di TV dan juga di handphone kita. Teman, di sini kita perlu hubungkan dulu dari sini. Di sini dia WiFi-nya. Untuk menghubungkan dari handphone dan juga di Android. Teman, di sini ya, telepon dulu WiFi dan cari untuk perangkat yang WiFi-nya ya. Ini ya, Devi. Sendinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambungkan. Oke teman, lagi menghubungkan. Teman, udah terhubung ya. Teman, kita lagi kembali ke WiFi, ke TV-nya. Teman, di sini kita lihat dulu ya. Teman, di sini kita hubungkan untuk ke WiFi-nya. Pengaturan. Teman, di sini jaringan dan internet. Teman, dia DVD-DVD. Sambungkan. Teman, berhasil untuk terhubung. Teman, kemudian teman-teman ya, kembali lagi untuk Android-nya. Teman, kita buka untuk aplikasi mirroring-nya. Pilih di sini start. Teman, ini dia TV-nya, BTP ISO 00. Kita langsung hubungkan dan mulai sekarang. Cara tampilan handphonenya dan di TV. Tampilan handphonenya sama untuk dan di TV. Teman, di sini kita buka untuk game Mobile Legends. Teman, dia sudah sama. Dan teman ini kerennya ya. Suaranya pun udah pindah ke TV ya. Tidak lagi di handphone, tapi sudah pindah untuk ke TV. Teman, ini bisa digunakan ya untuk live streaming. Teman, itu hanya untuk memvideokan di TV-nya. Kita bisa langsung berinteraksi dengan para penonton dan para penggemar kita, teman-teman ya. Teman, lihat ya, tampilannya sudah sama dengan yang di TV. Teman-teman, inilah bagaimana cara untuk menampilkan layar yang di handphone ke TV. Teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu. Teman, sekian dulu saya, sampai jumpa di tutorial berikutnya.